what he's doing, how it all turned to lies. Sometimes I think that it's better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abdul Vlog. Pada sore hari ini saya berada di Terminal Grogol ya. Tepatnya tanggal 1 Januari 2022 ya. Ini yang baru masuk ada Garuda Mas Kejora. Ini tujuan Cepu ya, ini armadanya boys banget. Jadi seperti inilah kondisi Terminal Grogol pada sore hari ini ya. Penumpangnya tidak begitu ramai. Ya, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa saya ingetin lagi pada teman-teman semua yang baru bergabung di channel saya untuk tinggal komen, like, share, dan subscribe ya. Ya, langsung diberangkatkan kembali menuju Cepu. Untuk kru yang bertugas, semoga selamat sampai tujuan. Untuk penumpangnya full seat. Agramas juga diberangkatkan ya, BM 094. Ini sepertinya tim Muria Raya juga ya. Ya, Sukolilo. Tim Sukolilo ya. Ya, yang baru masuk itu ada dua laju prima, yang satu tujuan Palembang, yang satu Jambi ya. Dan itu ada 065 Parades tujuan Pati Sukolilo. Ya, Pak Bro ya, yang di balik kemudi ada Pak Bro. Terus di belakangnya itu ada Pahala Kencana dan Berlian Jaya. Ya, laju primanya diberangkatkan ya. Oh, sepertinya pindah ke parkiran. Dan ini yang baru masuk ada 069 Black Peace tim Bojonegoro ya. Penumpangnya lumayan sekali ya. Dan ini ada Parades juga.
Dan itu ada Pak Barunya di sebelah sana ya. Berlian Jaya menuju Jepara. Nah, itu ada yang baru masuk, ada Serdadu. Untuk sore hari ini ngisi mana ya? Ini 056. Ya, penumpangnya Serdadu ya. Sudah 3 armada PO Rianto yang masuk ke terminal Grogol pada sore hari ini. Ada 056 Serdadu, 065 Paradis, dan 069 Blackfish. Ya, ini yang baru masuk ada Tato. Sudah ada 4 unit ya PO Haryanto yang masuk pada sore hari ini. Ada 056 Serdadu, ini tujuan Purwo dari Cepu. Kemudian ada 065 Paradis, tujuan Sukolilo. Kemudian ada 069 Blackfish, Bojonegoro. Tato, tujuan Tayo ya. Mantap banget. Ya, ini 069 Blackfish-nya diberangkatkan dulu ya. Ini tim Bojonegoro. Yang baru masuk ada Santika Bar Solid Cream Shot. Untuk kru yang bertugas, semoga selamat sampai tujuan. Yang baru masuk lagi ada Galatama, itu tujuan Cepu. Dan ini Dream Shot dari New Santika, tujuan Jepara ya. Ya, Galatama diberangkatkan tujuan Cepu. Untuk kru yang bertugas, semoga selamat sampai tujuan. Ya, hati-hati di jalan, Pak. Terus di belakangnya ada Paradis. Ini tujuan Sukolilo. Untuk kru yang bertugas, semoga selamat sampai tujuan.
Santika. Berangkatkan menuju Jepara ya. Ya, Tato diberangkatkan menuju Tayu ya. Untuk kru yang bertugas, semoga selamat sampai tujuan. Ini batangannya Pak Holik. Ya, 056 Serdadu tujuan Purwo dari Cepu ya, diberangkatkan dari terminal Grogol ya. Saya sudahi video hunting pada sore hari ini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.